Pelan-pelan. Maaf ibu-ibu, itu ada anak main sepeda sembarangan. Ya Allah, Umi Yufi, itu kan anak-anak di pesantren, itu Lukman, Mi. Iya, di depan nih, Haikal, Ismail sama Sobri. Loh, kok mereka di situ, Mi? Iya, subhanallah, kenapa bisa ada di luar seperti itu ya? Kan bahaya. Ini kejar-kejar lagi. Ya Allah. Lah, siapa yang ngasih izin ya? Alhamdulillah, rezeki saya ini hari. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Ini duit kita. Gak sopan ngambilnya begitu. Lah, tapi kan itu duit kita. Gimana sih? Gak sopan. Sobri, betul dengan kata Haikal, Sob. Kata si Mbok, sama orang tua itu gak boleh ngelawan. Itu sama kayak dosa. Namanya dosa itu. Maaf, Kek. Diam. Kek. Ini uang pesantren, Kek, buat iya, benerin kebocoran, Kek. Nah, kita nggak sengaja ngilangin. Ngilanginnya itu di tempat tadi. Orang yang bawa sampah itu loh, Kek. Abis itu jatuh, abis itu kakek temuin. Betul tenan kata Haikal, Kek. Jadi itu, Kek, itu uangnya buat betulin pesantren. Iya, nanti kalau nggak ada uangnya, kita nggak bisa betulin pesantren, Kek. Kata si aku, rapi tenan kalau nggak bisa betulin pesantren. Punya pesantren? Apa buktinya? Kakek, Lukman yang sejati, ada buktinya. Bah, Lukman sejati? Betul, tenang. Amazing. Nih, di dalam kantong kresek itu, pasti ada duit 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 30 ribuan. Wow. Emang ada ya 30 ribuan? Nggak ada. Oh iya, maksudnya 50 ribuan. Nah, coba cek, ada nggak? Jadi ini uang pesantren ya? Iya, Kek. Alhamdulillah. Ya ini saya kembalikan. Makasih ya, Kek. Barangkali uang ini bukan rezeki saya. Makasih ya. Ya udah, kita pergi dulu. Yaudah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah, kok sepeda itu diambil? Ada mama yang tadi. Tahu kemana kamu dapat kamu kan? Mau kemana kalian? Kamu ya bawa sepeda anak saya, nggak bilang-bilang lagi. Dasar kamu anak nakal. Emang benar. Kamu juga anak bandel ini. Tunggu dulu, Bu. Kita tuh bukan niat mau maling. Kita udah izin kok sama anak-anak ibu. Tadi iya. Aku sendiri dibolehin lagi, Bu. Dibolehin, bukan yang nggak dibolehin. Tapi kita buru-buru mau ngambil uang ini. Ini uang pesantren, Bu. Ah, bohong. Ayo kita bawa ke kantor polisi. Ibu-ibu, maaf ya. Mereka ini bukan maling, Bu. Saya saksinya. Tadi secara nggak sengaja, saya menemukan uang mereka. Ternyata uang itu untuk perbaikan pesantren. Jadi saya yakin mereka ini nggak mungkin berbohong. Kalau gitu, kalaupun kamu terburu-buru, lain kali jangan kayak gitu caranya, ya. Bu, kita minta maaf kalau kita salah. Maaf ya, Bu. Dua santri ini, akhlaknya sangat baik. Kok berdua? Kita kan berempat.